Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya bersama Pak Camat lagi, Pak Camat yang terganteng untuk Kota Bobo saja, bukan seluruh dunia. Apa menunya hari ini, Pak Camat? Menunya menu ikan anu, ikan kantama. Mana ikan kantama? Ini ikan kantama. Mana? Apalagi? Ikan kantama. Sama ingat ini ya, ingat enak sekali. Suasananya hari ini berbeda dari seperti biasa toh? Betul sekali. Di sini asing. Mantap. Ini ponekom. Ponekom. Kuat cari. Iya. Dengan ingat. Iya. Sama dengan ingat. Apa? Enak. Koni bubu itu. Kolobu. 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 Iya, kolobu. Terima kasih. Iya. Tunggu keseruan saya ya. Iya, Pak. Tunggu keseruan saya. Iya. Saya akan pasang pakai uang unyin. Iya. Iya, ayo. Pergi masak, ayo. Pergi masak. Hah. Jangan terlalu banyak. Kemarin coba. Saya pernah dengar katanya ada cerita lucunya. Dulu katanya karena Pak Camat bertema sama orang sombing juga toh, bukannya menghina tapi untuk menyesuaikan, katanya waktu lagi minum kopi berbahasa seperti itu ya. Iya dulu. Nah, bagaimana ceritanya kak, itu namanya siapa? Dulu itu ceritanya begini. ya kain. Namanya siapa temannya itu? Dedi. 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 Dedi itu termasuk si membunuh saya juga. Ceritanya ini kita, saya lagi di kantor. Di kantor. Malam. Kita datang di kantor. Nyaman. Katanya nginap mau minum kopi. Iya. Saya bilang boleh. Bolehnya enggak. Langsung. Terus saya beli kopi. Salah yang ini. Mau tersinggung. Dia tersinggung. Jangan tersinggung sama-sama kita ini. Si Mumu. Terus, kenapa kamu ingin bahasan saya? Kami sorry, saya juga sama punya bahasa begini juga. Terus, dia bilang, hei, apa? Jangan bilang begitu, hei. Terus, dia bilang, hei, siapa sih yang bilang begitu? Sama punya bahasa kamu ini. Dia kira diolo-olo bahasanya, padahal Pak Camat tahu juga. Mana hati ini? Makanya sakit hati. Iya, sakit hati dia. Tapi masih baku teman sampai sekarang. Sampai sekarang, alhamdulillah. Walaupun pakai bahasa begini. Alhamdulillah begini. Dia mampu mengerti, ya, begitu. Oke. Namanya juga sesama manusia itu tidak boleh menyakiti seseorang. Iya, betul. Alhamdulillah. Sampai sekarang itu kita harus sesuaikan. Sesama manusia itu saling mengerti, saling tolong-menolong. Iya. Berarti kalau ketemu dengan orang sombing seperti itu bukan menghina tapi untuk menyesuaikan bahasa ya. Iya betul. Jadi kalau ketemu juga sama orang-orang yang, berarti kalau ketemu orang yang pakai bahasa Inggris tahu juga bahasa Inggris. Tahu. Apa? Yes. No problem. No I am Goldman. Goldman. Kalau ketemu orang Cina gimana? Cina mana? Cina mana? Ternyata lah hidup tarifa kita terus. Nah, Pak Camat ini karena dia anu apa namanya tinggi pengalamannya. Toh Pak Camat toh tinggi pengalamannya, jadi di setiap perantauan itu mempelajari bahasa-bahasa yang ada di setiap daerah toh. Nah, tapi jangan kurang ajar juga bahasa seperti itu. Itu bahasa batu. Ini nak kurang ajar perantauan Nina. Oh, begitu. Nina. Sabar sini Nina. Jadi sama Dedi itu dulunya dia berpikir, Pak Camat jangan singgung-singgung bahasaku, tapi bilang saya tidak singgung-singgung, hanya menghargai kamu supaya kamu ada teman bicara. Tapi dia ngepetulah tengah malam datang setan juga. Yang kira nggak setan itu temannya, teman mana mungut, anak setan. Oh, setan itu memang bahasanya begitu juga ya. Setan itu kalau bahasa begitu tidak ikuti kita. Tidak ikuti. Tapi setan
setan biasa. Biasa. Setan biasa. Bukan setan ini bukan setan mukmin bunuh orang ini. Oh gitu. Nanti Pak Camat kita bertemu sama sahabatnya itu Dedi itu ya. Iya. Iya, supaya apakah memang cerita ini betul atau tidak toh? Betul, betul. Betul toh? Hmm. Alhamdulillah ternyata masih bagus komunikasinya. Masih aku sering indah telepon juga. Teleponan juga? Bentar. Halo, inat imat lo. Saya lagi di kantor. Bagaimana? Anak pekerjaanmu ini, boleh. Oh dia ajak-ajak juga kalau ada pekerjaan. Iya. Oh kalau ada pekerjaan Pak Camat, ajak Dedi. Kebetulan dia kan tukang kan? Gitu. Nanti ya, tukang. Saya bilang, halo Dedi. Baru namanya, halo juga. Saya bilang, anak pengernyaan pun Nina. Pun Nina anak. Ah ini anak pengernyaan. Pengernyaannya rumah emang. Kami tidak datang sendiri. Oh begitu. Nanti ajak dia makan di sini. Nanti ajak dia makan. Nah, sudah berangkat. Sudah berangkat di mana? Kalimantan. Kalimantan. Bagus itu kalau video call nanti Pak Camat toh. Atau unboxing kah? Unboxing kirimkan dia paket supaya dia buka bahwa ini dari oleh-oleh dari sahabatnya Pak Camat Batu Mandi. Tapi tadi toh, ya waktu di YouTube mau ada yang komentar, bukan Batu Mandi, Batu Makandi. Wih, bisanya dibilangkan dikit. Astagfirullahaladzim. Penghina. Penghina ne? Ada istri ini kan sana istri ini. Mana istri? Mana? Halo, Bu Camat. Lagi ngapain Bu Camat? Masak. Ini lagi bikin diri. Astaga. Oke teman-teman, hari ini Pak Camat akan mengelola ikan katamba, ikan apa tadi? Midu? Kolobu? Kolobu dengan Ciko. Ciko. Ciko Ceriko. Hasil bubu. Eh Bu Camat, kita kenal sahabatnya Pak Camat ke itu nama Dedi yang dia ceritakan ini? Iya kenal. Kenal? Tapi memang seperti itu ya, kekurangannya juga toh, kan setiap manusia pasti punya kekurangan toh. Artinya kalau seandainya kita bicara sama mereka kemudian dengan niat untuk menghina, biar bagaimanapun juga mereka akan merasakan toh bahwa ini menghina. Iya. Tapi kalau tujuan kita hanya untuk berbaur sama mereka, atau ingin supaya bagaimana kita merasakan juga apa yang mereka rasakan, ya tetap mereka tidak akan tersinggung kan Pak Camat sampai tidak, tidak. Buktinya Pak Camat hari ini sampai hari ini dengan sahabatnya itu bersahabat toh, bersahabat berteleponan toh. Iya. Tapi kalau makan ada kalanya dilupa. walaupun berjauhan toh, kalau kita makan itu panggil dia dalam doamu. Mudah-mudahan sahabat yang di Kalimantan nanti saya kirimkan pakai apa lagi, JNU kah? Oh JNU. Apakah itu JNU? Kayak paketnya juga nih. Iya. Ajudanku udah saya telepon tidak angkat teh. Wih. Mulai liar dia. Iya, korban lagi sebentar. Ah, ini suasana di Bonekom ini. Bonekom. Sekitaran Pantai Lakeba juga. Tempat mancing biasa Bung Eda mancing cumi-cumi di sini nih. Luar biasa pemandangannya kan? Lautnya bersih. Seperti bersih, sebersih hati Pak Camat. Untuk informasi juga Pak Camat besok katanya mau bikin pondoknya Pak Camat Iya. Pondok di? Di Lakeba. Lakeba juga? Iya. Pantai Lakeba. Ya. Insya Allah banyak yang mendukung saya. Baiklah semua manusia. Ya. Betul. Tapi sama ikan Pak Camat jahat. Jangan kita pernah merendahkan Oi. Seseorang. Pak Camat, saya sama manusia memang Pak Camat harus berbuat baik. Tapi harus. Sama ikan. Bersama ikan kayaknya Pak Camat jahat ini. Oh enggak. Enak ini. Iya. Ini Pak Camat sudah membersihkan ikannya. Kemudian kita bakar kah? Atau masak Pak Camat? Masak kuah kunyit. Masak kuah kunyit ya. Halo. Halo. Minta di mana ini? Sekarang. Ada di sana. Oh, kalau begitu kalau dia telepon istrinya kalau telepon itu. Kalau Pak Camat tidak pulang. Halo, di mana? Sini kantor. Enak mana? Anda tidak mau pulang makan? Makan. Masa mau makan siang? Betul kan Pak Camat begitu? Sabar saja, sabar saja. Ini cobaan Pak Camat.
Hah? Oh, kalau dia telepon selalu Ibu Camat telepon kapan pulang makan? Kalau siang begitu. Tapi dia pulang makan di rumah kan? Pak Camat? Yo. Ibu Camat dia pulang makan. Oh, mantap. Wah. Mantap Pak Camat. Kamu kasih anu lah sama supaya itu ya, supaya dia hilang bau amisnya. Pakai jeruk. Jeruk. Pak Camat, lepas masker lah. Ini kan di pantai. Corona jauh. Santai, santai. Nanti di kerumunan banyak. Jangan sampai corona dia lewat di laut tahu ah. Betul juga. Iya. Iya. Woi, bagaimana manis? Gimana pas? Sebab dulu kena anu. Begini, sebentar. Pergi ambil bawah sana. Iya. Harus menurut. Perintai. Woi. Bos. Suami. Tidak mungkin perempuan itu ya jadi kepala rumah tangga. Betul. Loh? Tapi kan harus sopan, Pak Camat. Ya, sopan dong. Iya. Iya. Apa itu? Udah. Tapi emang ini kan istrinya tahan banting nih juga ini ketemu Pak Camat. Jadi sudah biasa kan Pak Camat nih. Eh? Sudah mengerti. Pak Camat, masakan apa lagi tadi? Kuah kunyit. Kuah kunyit. Apa? Kuah kunyit. Kuah kunyit ya. Oke. Teman-teman. Perindi lagi. Eh, istri duduk saja, lihat saja Pak Camat ya. Yo. 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 Mulai keluar jurus taekwondonya. Yo. Wih. Nyala Pak Camat. Yo. Dia panas, guys. Ini kita masak di outdoor ya. Mira. Ya macam-macam api ini Pak Camat. Pasang-pasang. Minta lampu pop-upmu. Hey. Jangan kasih sampai lampu pop-upmu. Tukar-tukarmu. Nisi-siku retangkan. Kejutarasa. Iya. Punya ikan dapat doa. Bangun ceria. Punya ikan bersama. Sama. Dia lari istrinya. Dia malu-malu guys. Oh begitu kah? Ih dia sudah anu. Tunggu menidinya Pak Camat. Wah kerjasama yang baik. Iyo. Iya, cuma isi aja mau motor pakai jurus lagi. Iya. Teng. Iya. Jangan masa ada isi ini. Apa? Pakai apa? Pakai melimbing. Melimbing. Oh, ini be. Bagaimana belimbingnya? Kecut. Kecut? Ada kunyit. Tomat. Kunyit. Kalau ini apa ini? Pegang dulu. Kau pegang dulu, jangan kau buang. Ya namanya juga bercanda lah. Iya, betul. Kalau tidak ada percandanya itu enggak asik deh. Iya betul. Banyak sekali ikan nyai. Wih mantap. Iwi.
Wih, enak sekali menunya Pak Camatarin. Bagaimana rasanya? Mantap. Eh, normal kembali Pak Camat. Pondok mau main ki. Ambil sisa lagi nanti mau ke dana. Wuih mantap. Ikannya sudah mendidih guys. Kita makan di alam terbuka ini outdoor. Amat ini kebal kah apa ini? Guys. Hati-hati Pak Camat tumpah. Eh Pak Camat tumpah. Guys. Wow. Panas guys. Mau apa? Iya betul. Oke. Okay. Iya. Untung ada ilmunya eh. Ya ilmu apa lagi? Dari mana? Nenek, dari nenek. Ilmu supaya tidak panas. Tidak panas tapi kita tahan saja. Oke, okay, wih. Ayo, mari guys. Oke, okay, masa guys. Pemandangan yang luar biasa di sini eh. Jangan lupa. Woi, pakaian mereka daun pisang. Yo. Mantap ya. Wuh, mantap ih. Bagus sekali tikarnya Pak Camat. Apa boleh? Woi. Iya. Eh dia sudah biasa itu main-main. Ayo ayo. Woi woi. Ayo. Ah, siapa mau help? Pulau sendiri. Saya punya kok. Santai, iya. Putra duyung. Oke, teman-teman, kita makan. Sedai. Sini mi. Biasa, iyo. Biar mi ibu camat dengan pak camat saja. Iyo. Kita mantap ya. Eh, ambil. Iya. Man. Iya. Ini tidak ada sir, tidak asik. Iya, betul. Dikit ini ya, dia. Iya. Oke. Mari tapi kita baca doa dulu ya. Iya, baca doa. Baca doa. Supaya tidak ditahu bahwa ada doanya. Supaya jangan diikuti doanya ya. Iya. Mas mau sambung baca doa baru. Amin. Sedang kita makan. Ayo makan. Makan. Are, oke. Okay. Anak-anak makan. Mari mi. Ih, bagus sekali. Tidak ada lumbunya ini. Subhanallah. Nikmat Tuhan mana lagi yang perlu kita dustakan? Eh, Pak Camat. Tuhan itu sudah memberikan segalanya. Iya. Hanya kita bagaimana cara mensyukuri. Betul. Toh? Betul, betul, betul sekali itu. Pak Camat saja diberikan tampang seperti ini yang ganteng rupawan ini kurang mensyukuri. Padahal ibu Camat ini begitu jatuh cinta sama dia. Dia selalunya mencintaiku ini. Iya. Tidak ada lagunya apalagi lagunya? Jangan cintai aku. Iya. Jangan sayangi aku. Karena diriku. Iya. Kayak di pantai sendiri. Enggak ada orang. Tidak ada yang orang lain selain kita berdua. Di dunia ini. Seandainya terjadi apa-apa. Iya. Kalau bukan saya ini. Iya. 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 Ah.
Mantap, eh. Sana. Wih, sunsetnya Pak Camat. Romantis sekali sunsetnya, mendukung. Memang pasangan teromantis. Tapi ada jergen ini yang bikin yang bikin jelek suasana jergen ini. Makan dulu, Pak. Kenapa makan di situ, Pak? Camat. Sini kau deh, balik ki. Iya. Romantis di balik sunset, eh. Gagah apa juga. Iya. Juga. Eh, dia sudah kecewa macam nanti kau. Iya. Kita sini. Betul. Kita sini. Iya. Makanya jangan bohong-bohongi. Jangan bohong-bohongi. Sini. Pak Camat ini, Bu Camat harus diwaspadai ini kemudian seperti ini nih. Karena tipe-tipe pengkhianat ini sudah mulai. Yo. Ah. Woo. Ada yang tamu ini mancing. Ini sini spot mancing ini. Pak Camat lagi ini dulu makan. Eh. Sama bersama istri kesayangan gua. Mantap. Pak Camat lagi anu, lagi makan. Iya. Katanya Pak Camat tempat romantis. Oke. Okay. Teman-teman. Cukup sampai di sini. Cukup sampai sini. Camat. Hey, sampai jumpa ya, Pak Camat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam untuk Dedi. Salam untuk Dedi dan apa? Salam sejahtera buat penonton saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga dapat rezeki. Amin. Semoga sukses. Amin. Amin.